Terus naik ke langit 6, ketemu Nabi Musa. Nabi yang paling banyak teori, ya. Nah, nanti kan lewat beliau nih, sholat kita cuma jadi 2 rakaat Pak subuh. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim lagi sandaran di Baitul Ma'mur. Nah, saya lupa, di langit ke-4 itu ada riwayat lain menyebutkan di situ ada Ka'bah lain. Ka'bahnya para arwah, tapi riwayatnya tidak sampai ke derajat sahih ya. Di langit ke-7 Nabi Muhammad menyaksikan ada 70.000 malaikat setiap hari, harinya langit. Bukan harinya bumi. 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi. Tawaf muter. Jadi kita tawaf di bumi 7 kali sama dengan pahala 70.000 malaikat di langit. Mulian mana Pak? Kita apa malaikat? Kalau kita beriman ya. Kita 7 kali tawaf di bumi sama dengan malaikat 70.000 di langit. Ayo mulian mana? Enakan jadi manusia apa jadi malaikat? Jadi manusia aja Pak. Jadi jangan ngayal jadi malaikat. Enakan jadi manusia. Manusia gak nikah, kita nikah kan enak. Harut marut aja cemburu. Kita mau jadi manusia, dia pengen mau jadi manusia juga. Ketika itu terjadi dialog banyak sebenarnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nah, saya udah pernah ceritakan dialognya. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita.